kondisi sekarang Kampung Pelangi bagaimana, Bu? Ya sepi, Mas. Sepi. Nah, pandemi ini agak ya sepi. Okay. Dulunya ya rame. Sebelum pandemi, Ibu ada kegiatan apa enggak, Bu, ya, di Kampung Pelangi? Sebelum pandemi? Yeah. Ya jualan. Jualan. Sehari bisa dapat berapa, Bu? Ya 300. Sekarang ya sudah enggak bisa. Tapi sekarang alih bikin kembang. Kembang kertas. Kembang kertas. Nanti dijual kemana, Bu? Di Pasar Kembang. Harapannya apa, Bu? Harapannya ya kampung bisa maju lagi. Oke. Maju. Ekonominya bangkit lagi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.